أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم tanfakurun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala, ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmu Damai Indonesiaku selama bulan suci Ramadan. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita kembali hadir untuk mengunjungi bersilaturahim kepada keluarga besar BKKBN dan tepatnya hari ini kita bersiaran secara langsung dari Masjid az kantor BKKBN Pusat. Alhamdulillah telah hadir bersama guru-guru yang kita cintai Habib Ahmad al -Kaf dan Gus Hayat dan juga ada Habib Alawi anak kita yang ganteng ini ini adalah pengganti Habib Ahmad Insya Allah nanti akan meneruskan berdakwah dari abahnya dan dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan membangun keluarga harmonis dan sehat dalam pandangan Islam. Seperti biasa insya Allah nanti kita juga akan berbincang-bincang dengan Kepala BKKBN Bapak Dr. Hasto Wardoyo tentang bagaimanakah persiapan untuk menjelang pernikahan. Karena dalam pernikahan kita akan membangun satu bangunan yang sempurna yaitu yang insya Allah disebut dengan bangunan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang menjadi tema bahasan kita dan seperti biasa pemirsa bagi Anda yang di rumah yang yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan tema ini, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di damaitv underscore TV Inilah damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu Sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من اهل الصيام والقيام اسى ان يدخلنا الجنه بغير حساب ببراقة الصيام والقيام اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم Wa karim wa azim wa majid ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man itta ba'al huda ila yaumiddin amma ba'du hadratal quroma wal a'iza yang sama-sama kita muliakan kita hormati dan kita takzimi bersama guru kita Habibana Habib Ahmad Alkaf yang telah hadir bersama-sama kita Semoga keberkahan beliau sebagai zuriat Rasul senantiasa menyertai kita semua dan para pemirsa. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, Kepala BBKBN dan hadirin wal hadirat para pemirsa Damai Indonesia tv yang dirahmati Allah. Keluarga adalah anugerah terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Maka beruntunglah kalau kita ditakdirkan oleh Allah memiliki keluarga. Jangan disia-siakan keluarga ini sehingga kelak kita akan menyesal karena saat kita diberi anugerah keluarga di dunia lalu kita sia-siakan, kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim yang baik harus tahu bagaimana konsep keluarga itu dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan garis yang cukup tegas tentang bagaimana kita memahami keluarga dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan amanat tentang keluarga. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah berfirman, Ku anfusakum wa ahlikum naro wa ku tuhan nasu wal hijarah. Ini saya potong ayatnya biar tidak terlalu panjang, karena waktu menyampaikannya tidak lama, jadi harus tepat. Apa Allah sampaikan kepada kita tentang keluarga? Apa yang Allah inginkan kepada kita tentang keluarga? Setiap orang yang beriman harus sadar, harus faham, dan harus ngerti bahwa masing-masing person dari orang yang beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan, Muslimin, wal Muslimat harus memiliki tanggung jawab menjaga dirinya dari kemaksiatan dan keingkaran kepada Allah. Itulah makna pertama ku angfusakum. Setelah diri kita beres, setelah diri kita benar, seorang ayah benar akhlaknya, benar perilakunya, seorang ibu benar akhlaknya, benar perilakunya, maka dia harus memiliki konsentrasi kedua, wa ahlikum, jaga keluarga kita, Siapa keluarga kita? Tentu bagi seorang ayah, keluarga yang pertama adalah istri dan anak-anaknya. Betul enggak bu? Bagi seorang ibu, tanggung jawab utama pertama adalah suami dan anak. Anaknya itulah tanggung jawab. Ku angfusakum wa ahlikum naro. Perintah Allah ini jelas. Kita diminta untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Kenapa kita diminta untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka? Karena dalam keluarga itu banyak ujiannya, dalam keluarga itu banyak tantangannya. Sekali salah, seorang suami yang tidak ngerti tanggung jawabnya akan berbuat zalim kepada istri dan anak-anaknya, berarti dia tidak bertanggung jawab. Seorang istri juga demikian. Kalau dia tidak tahu tanggung jawabnya, dia akan selalu melawan suaminya. Dan tidak ngurus anak-anaknya, padahal anak dan suami adalah amanah yang Allah titipkan kepada seorang istri. Maka, kalau kedua orang ini tidak tahu hak dan tanggung jawabnya, pasti dia akan tergelincir ke dalam neraka, sehingga Allah mengingatkan pertama kali kepada kita: orang-orang yang mendapatkan amanah keluarga, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, kalau kita sudah ngerti ini. Bagaimana kita melanjutkan tugas-tugas kita menjaga keluarga agar tidak tergelincir dari siksa api neraka. Tadi korek kita membaca cukup merdu dan indah. Bahwa kita diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan sebagai tanda kebesaran Allah. Sebagai tanda kekuasaan Allah. Untuk apa? Litas kuno ilaiha. Agar kita hidupnya tenang. Makanya, kalau ada orang berkeluarga, kalau arah orang sudah punya suami istri dan anak, tetapi hidupnya tidak bahagia dan tidak tenang, ini tandanya ada ketentuan-ketentuan Allah yang dilanggar. Kalau ada pasangan suami istri yang hidupnya tidak tenang, apalagi sudah dikasih anak, kok masih gelisah, penuh masalah, berarti ada tanda-tanda perintah-perintah Allah yang dilanggar dan larangan-larangan Allah yang selalu dijalani. Maka hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa TV1 yang dirahmati Allah, ayo kita siapkan diri kita untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya karena itulah kunci kebahagiaan hidup, kunci kesuksesan hidup. Wa may yattaqillaha yaj'al wa yarzuqhu min la Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan kasih solusi Dari berbagai macam problematika Yang dihadapi dan Allah akan kirim Rizki dari arah yang tidak disangka-sangka Ini jaminan bagi orang yang bertakwa Di dunia, di akhirat Apa jaminan bagi orang yang bertakwa Dari Allah Innal fi wa uyun. Sesungguhnya Bagi orang-orang yang bertakwa Tempatnya hanya di surganya Allah Surga yang indah Di bawahnya mengalir air-air yang begitu indah di taman-taman yang sangat luar biasa. Subhanallah. Nah, kita ngaji, kita puasa, kita sholat, kita zakat. Bagi yang mampu kita berhaji. Tujuannya satu, la'allakum tak takun. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa Allah ingin kita menjadi orang yang bertakwa? Agar kita semua bisa menikmati indahnya surga yang disiapkan oleh Allah sebagai persiapan terbaik untuk orang-orang yang ber takwa karena al jannah oedat mut takin surga itu hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa cara takwa terbaik adalah melalui keluarga jangan kita nasihatin orang lain sebelum keluarga kita benar betul lah banda nah sekarang banyak kita menghadapi orang-orang yang mudah menasihati orang lain tapi keluarganya beran takkan jangan percaya kalau ada orang yang begitu ya kalau keluarganya udah benar baru silakan Menasehati orang lain Karena perintah Al-Quran Yang harus diperesin dulu adalah Diri sendiri baru keluar ke. Maka Rasulullah Beri contoh terbaik Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya Khairukum Khairukum li ahlikum Sebaik-baik kalian adalah Kalian yang terbaik bersikap pada keluarga kalian Wa ana khairukum Li ahli Dan aku adalah orang yang terbaik Di antara kalian kepada keluargaku. Artinya Rasulullah adalah contoh terbaik untuk menjadi teladan kita bagaimana kita bersikap membangun keluarga yang harmonis dan sehat. Bagaimana cara membangun keluarga yang harmonis dan sehat ala Rasulullah? Yang pertama, ketika Rasulullah menjadi seorang suami, dia sangat menyayangi istri. Ada satu kisah, Sayyidah Aisyah saat itu membuat masakan. Nah, masakannya kebetulan kasinen. Tahu kasinen, Bu? Kebanyakan garam tapi ketika dicicipi oleh Rasulullah Rasulullah mengatakan subhanallah nikmat kata Rasulullah. Nikmatnya Rasulullah sambil senyum sampai Sayyidah Aisyah penasaran kok biasanya nikmatnya itu total kok sambil senyum ada apa? Akhirnya dicicipi sama Sayyidah Aisyah kok asin sekali subhanallah itulah cara Rasulullah membahagiakan istri. Demikian halnya Sayyidah Aisyah tidak pernah seorang istri membantah suaminya. Ketika pertama kali membantah suaminya turun ayat, akhirnya Sayyidah Aisyah tidak pernah lagi membantah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah contoh pertama yang harus kita teladani. Bagaimana seorang suami menghormati istri dan istri menghormati suami itu adalah basis utama kebahagiaan keluarga dalam Islam. Kalau suami istri sudah oke, suami istri akan menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak saat dia tumbuh besar untuk melanjutkan perjuangan syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita akan lanjutkan di segmen yang berikut ini. Baik, terima kasih Gus, itulah tadi pemirsa yang Allah sebuah mukaudimah yang memberikan gambaran kepada kita betapa ternyata bukan pekerjaan mudah untuk bersama-sama membangun keluarga rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Dan tentu saja ketika kita berumah tangga, Islam memiliki rambu-rambu yang sangat jelas bagaimanakah hak dan kewajiban di antara keduanya. Habibana Ahmad akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, damai Indonesiaku.